kita bukan nak bercakap pasal number tu. Walaupun marah. Saya tahu ramai orang marah, tengah marah sekarang ni dengan number makin meningkat. Saya bukan nak cakap pasal benda tu. Angka-angka tu kita tak payah cakap. Malam saya ada tengok satu grup dekat Facebook, viral benda tu sampai ke dalam grup WhatsApp, tersebar merata-rata. Last kali post tu hilang, tak tahu pergi mana. Owner tu delete ataupun Facebook delete, tak tahulah grup tu delete ke. Tapi benda tu dah tersebar dalam grup-grup WhatsApp. Ramai rider-rider cari balik post tu, tak jumpa. Rider pun pelik. Okey, kita baca tag dia yang bertulis yang dah hilang tu. Okey, assalamualaikum. Korang jangan jawab lah ni tag ni. Assalamualaikum. Akak nak komen sikit kepada adik-adik abang-abang GrabFood. Dah first time order Grab. Makanan tak dapat, duit pun lebur. Dia cakap, oh ayah kiocong. Aduh, macam ada syadu sikit. Oh ayah kiocong. Bukan nak marah sesiapa. Walaupun akak ni terlupa letak nombor rumah je pun. Awak rajin-rajin lah. Ronda satu lorong akak ni. Mungkin suami akak akan nampak kelibat awak tu bukan duduk setempat, tak tahu nombor rumah, terus call center. Memang awak dah call tapi akak tengah masak. Dia tengah masak, dia order GrabFood, dia tengah masak. Masak apa? Okey, mungkin macam nasi kot. Terus nak luputkan order akak. Akak call center, dia orang cakap dia letak atas kereta rumah orang. Pergi tengok rumah orang tu, dia cakap tak ada. Tak tahu siapa betul siapa salah. Cuma akak nak pesan ni, kalau jadi macam ni, tolong pegang makanan orang tu. Mana tahu boleh dapat semua. Pelik juga ayat dia ni. Tak apa, kita baca dulu. Kesian kat orang. Akak ingat sistem Grab ni macam FoodPanda. Dia orang akan call juga, cari juga rumah sampai dapat kat tangan customer. Betul kau macam tu? Saya tak tahu sistem Panda ni macam mana. Kalau COD, tapi Grab ni dia dah bayar siap-siap. Okey, benda tu. Ni disebabkan kerja trik tinggalkan atas kereta orang. Tolong jangan buat macam tu lah ya. Awak sepatutnya puas hati. Makanan tu sampai kat customer dengan selamat. Bukan awak letak merata-rata tempat. Kecil hati akak tak dapat makan ayam goreng tu. Ha, comel je dia. Apa ni? Macam dia tengah sembang dengan orang. Comel je ayat dia. Kadang-kadang ada juga terfaham. Apa nak cakap? Okey, first nak komen pasal nombor rumah. Sebenarnya Grab dah ada. Contohnya macam ni, kalau korang order GrabFood dekat sana, dekat note tu ada tulis macam ni. Dia tulis macam ni, note for customer. Maksudnya nota daripada customer, boleh tulis situ apa pesanan. Contohnya letak atas pagar, contohnya letak nombor rumah. Kadang-kadang saya faham situasi kakak ni, saya faham. Kadang-kadang GPS tak detect, GPS Grab ni tak detect rumah dia tu nombor berapa. Walaupun dia dah tulis, tapi bila dia order, nombor rumah tu salah ke, tak ada ke. Memang isu macam tu ada jadi. Tapi kena alert. Sebab benda ni tak akan salah rider, salah diri sendiri. Sebab order kena double check. Benda ni kena double check lah. Super kalau kita order mana-mana pun. Contoh kita order Shopee kan, kalau kita salah letak alamat, barang tu takkan sampai. Takkanlah orang Shopee tu tak pegang barang kita. Dan dia suruh kita tunggu. Okey, kat sini saya nak terangkan kan, pada customer GrabFood, tolonglah fikir pada rider. Contohnya macam ni, pukul 1 dia orang keluar rumah. Tak semestinya pukul 1 tu dia orang akan dapat order. Faham tak? Maksudnya dia orang keluar rumah pukul 1, pergi kat cara, ikutlah kat mana pun, kat mall ke, dia orang tunggu dulu order tu. Masuk satu, contohnya masuk 1-10 minit, dia orang bukan terus dapat order tu. Dia kena pergi vendor tu, tunggu makanan tu siap. Kalau makanan tu banyak, contohnya macam kiocong, pengalaman saya dengan kiocong, dia tak pernah siapkan bawah 20 minit. Faham tak? Satu order tu mesti lebih pada 20 minit. Contohnya masuk 1-10 minit, dia akan siap 1:30. Dah masa tu dah setengah jam. Nak pergi rumah akak, kalau nak pergi rumah korang, kalau jauh macam mana? Contohnya kalau 2 km, 3 km, 2 km dekat kan. Contoh 5 km ambil masa dalam 10 minit. Kenapa saya cakap macam tu? Traffic light, nak pergi jalan motor, baru sampai rumah akak. Sampai tu dalam 10 minit. Contoh 10 minit dah 1:40. Bila 1:40, Grab, kita cari rumah akak dulu. Faham lah, rider ni mesti jalan satu lorong tu, contoh lorong 1B, dia akan jalan, tak ada. Lepas tu dia akan call akak. Akak cakap dia ada call tapi akak tengah masak. Akak order makan tapi akak tengah masak.
Ah, pening aku. Dia call lah center. Nak buat macam mana? Center cakap, pengalaman saya, center akan bagi masa. Contohnya kita pergi cari markah, tak jumpa. Tak jumpa cari rumah. Okey, kita sampai tempat yang pinpoint tu. Kat mana yang pinpoint tu letak? Faham tak? Pinpoint dalam map tu. Kita akan sampai situ, kita akan call CS, cakap benda ni, CS tu customer service. Benda ni saya tak jumpa rumah. Apa ni, customer ni saya call dah tak angkat. Nak call CS tu ambil masa dalam 10 minit, 5 minit, bukan kejap. Bukan terus call terus dapat, bukan macam tu, sebab benda ni berlaku banyak-banyak. Contohnya satu Malaysia ni akan pergi satu, bertumpu. Kita akan tunggu turn. Contoh CS ada 5 orang, panggilan ada 10 orang. Ha, macam tu lah. Kita akan tunggu turn. Lepas tu CS akan apa ni, buatlah kerja dia. Dan dia cakap tunggu 10 minit. Tepat tu kita tunggu 10 minit. Sambil-sambil kita tunggu 10 minit tu, kita kena WhatsApp dia. Kita kena call dia. Kita tengah message dia. Biasa saya akan call dalam 3 kali sampai 5 kali. Lepas tu tak lah. Sebab benda ni takkan nak call sampai 10 minit. Kita pun tunggu je lah. Kalau dia ada respon, kita akan pergi. Tak ada respon, kita ikut cara CS. Dia, satu lagi nak cakap, kita orang tak boleh nak, macam nak complete order bawah 10 minit daripada lepas kita cakap dengan CS. Bukan maksudnya kita sampai tempat tu 1.40 tadi kan, 1.50 kita boleh complete order. Tak, dia kena masa kita cakap dengan CS, CS cakap lepas letak call ni baru boleh kira 10 minit. Maksudnya macam ni. Contoh kita call CS dalam 5 minit. 5 minit jadi 1.45 kan. 1.45 tu cakap-cakap dengan CS 5 minit. 1.50. Maksudnya 1.50 sampai pukul 2 kita orang kena tunggu. Maknanya 1 jam kita orang 45 minit kita orang terbuang situ. Okay, kalau 3-4 orang customer satu hari buat rider, seorang rider tu macam ni, macam mana perasaan rider tu? Dia 1 jam 1 order. Kalau order tu mahal tak apa, ni order RM5, RM7, RM9 1 jam. Dia nak, contohnya dia selesai satu order tu RM9 1 jam. Dia bukan terus dapat order, lepas dia selesai tu terus dapat order lain. Tak, dia kena tunggu order lain lagi. Tu lah yang masalahnya. Tolong kesian kat rider juga ha. Kita orang buat kerja, akak pun tolong juga. Tu je lah. Benda ni dah viral, kesian kat rider. Kalau akak komplain lagi, rider tu kena gantung. Contohnya akak komplain tak sampai makanan, rider tu kena gantung satu hari. Satu hari dia tak kerja, mungkin dia, dia orang akan hilang RM100. Banyak tu kalau RM100 satu hari. Dan rekod dalam tu, bila benda ni dah berlaku sekali, bila berlaku sekali lagi, dia akan kena gantung 2 hari atau 3 hari. Lupa lah. Sebab saya tak pernah kena. Okay, setakat itu saja video kali ni. Kita jumpa di next video.